dan saya menjelaskan integrasi dari ketiga bisnis ini menjadi satu ekosistem GoTo. GoTo adalah pemimpin pasar di Indonesia yang memberikan dampak positif terhadap kehidupan lebih dari 55 juta konsumen di tahun terakhir. Angka ini mewakili hampir separuh dari pengguna internet dan hampir sepertiga dari total penduduk usia produktif di Indonesia. Mereka tidak hanya mengunjungi platform kami, tapi benar-benar bertransaksi. Ini menunjukkan betapa pentingnya ekosistem GoTo bagi kehidupan penduduk Indonesia untuk sehari-hari. Konsumen kami ini juga dilayani oleh lebih dari 14 juta merchants dan lebih dari 2,5 juta mitra drivers kami. Bila kontribusi dari para stakeholder di ekosistem kami ini digabungkan, kami menghasilkan nilai transaksi bruto secara proforma sebesar 414 triliun rupiah. Ini berdasarkan angka 12 bulan terakhir yang berakhir pada 30 September 2021. Dan setiap tahunnya kami juga memproses sekitar lebih dari 2 miliar pesanan atau hampir 6 juta pesanan per hari. Tentunya semua ini adalah bukti bahwa skala teknologi GoTo yang sangat besar. Kami mampu menghubungkan puluhan juta orang untuk saling membantu dan menjadikan GoTo sebagai salah satu ekosistem konsumen. Untuk pencatatan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebuah bukti bahwa GoTo, perusahaan yang lahir dan besar di negara ini, ingin bertumbuh bersama Indonesia dan terus mendorong kemajuan Indonesia. Besar harapan kami, IPO GoTo ini juga dapat semakin mendorong kemajuan ekonomi digital, kontribusi positif kepada industri pasar modal Indonesia, serta dapat mendukung daya saing Indonesia di kancah ekonomi regional bahkan global.